Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum. Masih bersama kitab karya Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullahu taala, yaitu Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan pohon iman. Jadi kita belajar tentang pohon iman yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis seputar iman agar semakin jelas iman itu seperti apa, dan iman itu merupakan pokok dari agama kita, ya, pondasi dari agama kita. Maka siapa yang kuat pondasinya akan sempurna bangunannya. Qala rahimahullahu taala kama athna 'alal mu'minina fi akhir surah bil qiyami bidzalik, halaman 16 ya. Sebagaimana Allah memuji orang-orang mukmin di akhir surat Al-Baqarah karena mereka melaksanakan hal itu, yaitu melaksanakan iman terhadap apa yang Allah turunkan dan kepada semua rasul yang Allah utus. Maka Allah puji mereka. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 285, amanar rasulu, maka rasul itu beriman. Kepada apa? Bima unzila ilaihi. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Min rabbihi, dari Rabbnya. Berarti Rabbnya di atas karena diturunkan. Allah menurunkan wahyu kepada rasul, maka rasul ini beriman kepada semua itu yang Allah turunkan. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman sama, mereka pun beriman bersama rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyatakan demikian ini sebagai ungkapan pujian. Allah memuji rasul dan orang-orang beriman. Kenapa? Mereka beriman kepada semua yang Allah turunkan kepada rasulnya. Apapun yang Allah firmankan, mereka yakini, mereka imani. Ini sebuah kehebatan, ya. Kenapa hebat? Karena enggak semua orang bisa. Bahkan kebanyakan orang enggak beriman. Maka orang-orang beriman hanyalah orang-orang tertentu, orang khusus, orang spesial, orang istimewa. Spesial sama istimewa mahal mana? Kayak martabak itu. Istimewa ya. Jadi istimewa, spesial, pokoknya yang khusus gitu. Orang yang super khusus itu orang-orang beriman. Yang khusus, khususnya paling khusus, khawasul khawas itu, khosatul khosoh, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang paling khusus, super khusus. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, antara Isa dan Nuh ulama berbeda pendapat, ya, wallahu a'lam. Nah, itu 5 rasul terbaik. 5 manusia terbaik sepanjang sejarah dan sepanjang zaman. Enggak cuma sejarah masa lalu, sampai zaman masa depan enggak akan ada yang mengalahkan 5 manusia ini. Kenapa mereka hebat? Karena mereka orang yang paling kuat imannya. Paling kuat apa? Imannya. Jadi kalau antum mau hebat itu harus menguatkan iman. Kalau antum imannya pas-pasan ya enggak akan pernah hebat. Kalau enggak ada upaya untuk meningkatkan iman, ya terus akan kita
terlantar ya, akan jauh dari kemuliaan. Jadi masa depan suram, enggak sampai masa depan, masa sekarang pun suram ya. Itu kalau orang tidak mau memupuk imannya, mengembangkan imannya, menyempurnakan imannya. Baru setelah Rasul Ulul Azmi, para Rasul yang lain, dan itu banyak 300-an. Baru setelah itu para Nabi, dan itu ribuan. Baru setelah para Nabi siapa? Hah, sahabat? Istilahnya di dalam Al-Quran, yang mereka empat kelompok manusia masuk surga. Siapa? Sabiqunal Awalun, bukan? Yang empat kelompok penduduk surga. Nah, Siddiqin. Nomor dua setelah para anbiya, Siddiqin. Siapa Siddiqin ini? Orang yang super siddiq, super jujur, super benar. Ini siddiq, ini sigoh mubalag, menunjukkan super gitu. Mubalag itu sangat super. Jadi sangat benar dalam imannya, sangat jujur dalam imannya. Jadi imannya sempurna. Itu siddiqin. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beberapa sahabat, dan beberapa selain sahabat pun bisa masuk ke kategori siddiqin, asal mereka orang yang betul-betul sempurna imannya. Sempurna di sini pun enggak harus 100% ya, mungkin 99%, tapi itu sudah disebut sempurna. Ya, karena memang enggak ada yang sempurna utuh 100%, enggak ada, sampai para nabi pun enggak ya. Artinya orang itu bahkan bisa kita katakan Nabi Muhammad pun enggak bisa ya. Enggak bisa beriman kepada Allah dengan 100% utuh tanpa kurang sama sekali, enggak. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Ada dua ayat di dalam Quran yang seperti ini. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dengan pengagungan yang hakiki. Siapa mereka? Semua makhluk. Jadi tidak ada yang bisa sempurna dalam mengagungkan Allah. Artinya apa? Tidak sempurna dalam beriman, semaksimal apapun. Kenapa? Karena Allah terlalu agung untuk bisa diliputi oleh hambanya. Karena iman itu, pengagungan, iman, tauhid itu cabang dari ilmu. Ilmu tentang Allah, apakah ada makhluk yang bisa meliputi tentang Allah? Enggak ada. Sehingga makhluk ini tidak bisa mengagungkan Allah dengan hakiki, secara total sempurna, enggak bisa. Nah, itu yang sudah berupaya maksimal saja enggak bisa. Bagaimana yang enggak berusaha? Bagaimana yang malas-malasan untuk mewujudkan iman? Bagaimana yang malas menuntut ilmu? Boro-boro dia sempurna imannya, punya iman saja alhamdulillah. Hati-hati yang malas meningkatkan iman nih. Malas menuntut ilmu, malas mengamalkan ilmu, apalagi berdakwah. Coba kita harus ngaca gitu dengan orang-orang yang hebat gitu, masa lalu dan masa sekarang masih banyak. Walaupun sedikit sebenarnya gitu. Banyak sedikit kan relatif. Kalau dibandingkan dengan jumlah manusia ya sangat sedikit. Tapi kalau dibandingkan daripada enggak contoh, enggak ada contoh, ya mereka ada gitu, banyak lah gitu. Katakan banyak. Orang yang misalnya bagaimana gigih berdakwah di pelosok, berteman dengan nyamuk, makin sengsara. Semakin suram masa depan. Masa depan kita enggak cuma 10 tahun yang akan datang, enggak cuma di masa dewasa, masa tua, enggak cuma itu, tapi masa depan kita adalah abadi selama-lamanya. Masa depan hakiki di akhirat nanti, gimana persiapannya hari ini? Sering orang tidak mikir itu, kasihan. Kita juga sering lalai tentang itu ya. Padahal itu masa depan kita masing-masing, yang menentukan nasib kita sendiri. Kita sendiri, Allah enggak merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Allah memberikan kebebasan. Fahdainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan ini, jalan iman, jalan kufur, jalan surga, jalan neraka.
Tinggal kita mau milih yang mana. Nah, kita kadang lupa dengan itu. Terlalu sibuk dengan urusan dunia yang tidak penting sama sekali. Sepenting apa urusan dunia sampai kemudian kita terlena dan kita tidak ingat harus berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Belum berjihad melawan musuh-musuh Allah, berjihad melawan nafsu sendiri tidak pernah terjadi, jarang terjadi, bahkan tidak terbetik dalam pikiran sebagian orang. Kasihan seperti itu. Ini orang-orang sengsara sebenarnya. Orang-orang yang kalau hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian setelah siddiqin siapa? Syuhada. Siapa syuhada? Orang mati syahid. Kenapa mati syahid? Membela agama Allah. Berani mendermakan nyawa, enggak cuma harta. Kita mendermakan harta aja banyak yang masih keberatan. Ya, saya belum punya rumah, masa mau nyumbang-nyumbang orang bikin masjid, berat. Rumah saya sendiri dulu. Ya, ada mungkin beralasan gitu. Intinya itu baru harta, apalagi nyawa gitu. Nyawa ini dermawan yang paling tinggi, ngorbanin nyawa gitu. Nyerahkan nyawa antum untuk Allah. Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Kapan kita berpikir itu? Dan mungkin sekarang enggak ada perang, Ustaz. Yang enggak harus perang. Jihad itu banyak. Bisa jihad di medan perang, bisa jihad di medan dakwah, bisa jihad juga di medan amal, bisa jihad di medan ilmu. Antum menuntut ilmu, kalau niatnya membela agama Allah, antum sedang jihad. Apa tidak pernah dengar hadis atau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, kata Rasul. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Kata-kata fisabilillah itu jihad. Dihitung jihad. Berarti kalau mati menuntut ilmu, syahid di akhirat. Di dunia enggak digelari syahid, enggak penting juga. Di dunia mungkin tetap dimandikan. Kalau yang mati syahid di medan perang enggak dimandikan, enggak dikafani, langsung dikubur. Jadi kayak nguburin kucing mati gitu. Kan bilang orang begitu. Masa cuma begitu? Kayak ngubur kucing aja. Loh, justru orang mulia begitu. Gak perlu antum apa-apain, udah mulia sendiri. Yang perlu dimandiin, harus disolati banyak orang. Lah dia sendiri gak sholat, buat apa ya. Sering orang mikirin tentang bagaimana ngurus mayit ini. Ngurus mayit mah tergantung orangnya, orang soleh atau gak soleh. Itu yang lebih penting. Masalah ada yang ngurus atau enggak mayit kita. Antum kalau orang soleh, kalau antum soleh, mati ditelan ikan pun masuk surga gitu. Enggak ada yang mandiin, ditelan ikan. Enggak ada yang nyolatin, enggak masalah. Kalau antum beriman cukup, apalagi imannya sempurna, siddiqin, apalagi syuhada gitu. Jadi enggak terlalu penting sebenarnya penghargaan manusia, pemuliaan manusia, pengurusan manusia, enggak terlalu penting ya. Apalagi kita sudah mati, bukan tanggung jawab kita. Ibaratnya antum mati di tengah-tengah orang yang gak ngerti agama, terus daging antum dicincang-cincang misalnya, masuk neraka gitu? Ya enggak. Kalau antum soleh, kalau antum siddiq bahkan. Tapi kalau antum pengen saya kalau mati nanti pokoknya disolati oleh orang-orang yang ahli tauhid semua, dan dia sendiri gak sholat, buat apa? Gak ada gunanya. Dia mengandalkan hadis orang yang mati disolati 40 ahli tauhid memberi syafaat baginya. Iya, kalau masih punya iman. Kalau enggak sholat enggak bisa. Enggak sholat itu hilang iman. Kalau hilang iman, syafaat enggak berlaku ya, syafaat tidak berlaku. Ini perlu ditegaskan. Banyak masyarakat begitu. Banyak sekali masyarakat mengandalkan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ngandelin itu sudah cukup. Jadi gak pernah berpikir bagaimana sih kita berjuang membela agama Allah. Gak ada. Boro-boro untuk itu. Menuntut ilmu gak pernah. Andalannya apa? Ya saya kan udah bilang la ilaha illallah, saya pasti masuk surga. Nah ini ya, banyak sebenarnya orang yang sudah memastikan dirinya masuk surga. Sementara Abu Bakar As-Siddiq saja belum berani memastikan dirinya masuk surga. Yang sudah divonis masuk surga aja gak berani memastikan dirinya masuk surga. Lah sekarang ada orang gak sholat berani memastikan dirinya masuk surga, kan luar biasa itu ya, keterbalikan yang luar biasa.
Baru setelah syuhada siapa? Solihin, orang-orang soleh. Ini yang paling rendah orang soleh nih. Nah, orang soleh juga bertingkat-tingkat, ya. Jadi manusia tingkatannya banyak sekali. Empat itu kelompok besarnya, kelas besarnya gitu. Jadi dalam kelas besar itu masih bertingkat-tingkat lagi. Mungkin tingkatannya sejumlah banyaknya orang itu, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Banyak tingkatan. Ya, enggak mungkin Allah samakan orang yang rajin ibadah dengan malas ibadah, ini levelnya sama, enggak bisa. Allah Maha Adil. Enggak mungkin menyamakan yang beda atau membedakan yang sama. Itu enggak adil namanya. Jadi begitulah ya hukum Allah. Kita lihat orang soleh bertingkat-tingkat. Soleh itu secara umum artinya apa? Melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak makhluk. Jadi kalau cuma soleh kepada Allah tapi kepada makhluk suka menyakiti, bukan orang soleh. Demikian juga orang yang selalu baik kepada orang lain, gak pernah bersinggungan masalah dengan orang lain tapi gak beribadah pada Allah, ini juga bukan orang soleh. Jadi soleh harus baik dua-duanya, hablum minallah wa hablum minannas. Itu baru soleh dan itu tingkatan paling bawah. Mau lebih tinggi? Antum jihad, mati syahid. Jihad enggak harus ke medan perang. Jihad dengan ilmu silakan. Jihad dengan dakwah silakan. Orang enggak berpikir mau jihad membela agama, wong membela perut sendiri aja masih kesulitan. Masih orang beralasan begitu. Jadi kalau membela perut semangat, demo gitu kan. Bela apa itu? Bela perut. Naikkan harga, enggak. Turunkan harga, bela apa itu? Ya bela perut. Itu jihad, ya menurut mereka jihad sebagian. Tapi seputar perut doang gitu kan. Jihad yang sebenarnya itu membela agama Allah agar agama Allah itu tinggi. Kalimat tauhid itu tinggi, mengalahkan semua agama, itu baru jihad dengan dakwah, dengan belajar kemudian menyebarkan ilmu dan seterusnya. Nanti ketemu perang ya jangan lari, perang mati, mati syahid. Itu namanya syuhada. Mau lebih tinggi lagi walaupun belum perang bisa mengalahkan syuhada, yaitu apa? Siddiq. Gimana caranya bisa menjadi siddiq? Dengan ilmu. Ini paling penting. Abu Bakar menjadi as-siddiq itu karena apa? Karena banyaknya amalnya atau banyaknya ilmunya? Dua-duanya memang, tapi mana yang lebih dominan? Ilmu. Makanya sebagian salaf mengatakan Abu Bakar as-siddiq mengalahkan kalian yang dibilang oleh Nabi apa? Ditimbang dengan seluruh imannya umat Muhammad, masih berat imannya Abu Bakar as-siddiq. Ini digabung seluruh iman yang lain, Abu Bakar ya apa? Umar, Utsman, Ali digabung sama umat yang lain semuanya, ditimbang dibanding imannya Abu Bakar sendiri, lebih berat imannya Abu Bakar. Kemudian salaf sebagian mengatakan Abu Bakar mengalahkan kalian bukan dengan apa? Banyaknya sholat, banyaknya saum, banyaknya sedekah, banyaknya jihad. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian bima waqara fi qalbihi, dengan apa yang menetap di dalam hatinya. Apa itu? Iman. Dari mana iman itu? Ilmu. Makanya orang gak akan sempurna imannya kalau gak belajar. Kalau malas merenungkan ayat-ayat Allah, kalau malas datang ke majelis taklim, malas bersimpuh di hadapan ulama, itu artinya dia menjerumuskan diri kepada kerugian. Hidup ini kerugian. Waktu berjalan, waktu modal utama kita, waktu mengalir, waktu menuju kepada titik akhir, tapi kita tidak bertambah iman kita, rugi. Kita tidak bertambah ilmu kita, rugi. Itulah hakikat kehidupan. Makanya Allah bilang wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, benar-benar manusia dalam kerugian. Kenapa? Enggak manfaatin waktu. Waktu berjalan, iman enggak tambah, rugi. Ya. Itulah bahayanya ketika kita terlalu terlena dengan santai. Terlalu terlena dengan dunia. Terlalu malas untuk mengejar akhirat. Padahal itu nasib-nasib kita masing-masing. Kemudian kulun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wal wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya. Jadi semua, inilah pokok-pokok keimanan yang disebut rukun iman. Disebutkan lima di sini, yang satunya takdir di ayat yang lain. Inilah pokoknya ya, inti-intinya dari perkara iman.
La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Artinya semua sama, diimani semuanya. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na. Itu ciri-ciri orang kuat iman. Kalau dengar perintah bilangannya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Siapa yang nyuruh? Allah. Kami dengar, kami taat. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Kami dengar, kami taat. Enggak kami pikir-pikir dulu, Allah sama Rasul kok. Mana mungkin Allah mau menjerumuskan kita? Mana mungkin Rasul ingin mencelakakan kita? Sama sekali. Perintah Allah dan perintah Rasulnya pasti membawa kebaikan, pasti membawa keberuntungan. Sebaliknya yang enggak mau taat pasti rugi, pasti buntung, pasti sengsara, celaka, binasa. Dan itu nyata. Belum kita lihat neraka, kita sudah lihat neraka di dunia. Orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, hidupnya, nasibnya enggak karuan. Ya, terombang ambing dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Dioper oleh setan, kayak bola dimainkan oleh setan-setan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu kehidupan orang yang tidak sami'na wa ata'na. Jadi sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa fakkarna. Kami dengar, kami pikir-pikir. Enggak. Langsung ata'na, kami taat. Itu menunjukkan super kuatnya iman. Saking kuatnya iman, saking yakinnya Allah enggak mungkin membuat kita rugi. Saking yakinnya Rasul enggak mungkin membawa kita kepada kelemahan, kekurangan, kebinasaan, maka langsung taat, selesai. Begitulah iman. Kalau iman yang berbicara memang tidak bisa lagi diganggu gugat. Tapi ketika iman belum berperan dalam hidup kita, kita masih banyak pertimbangan. Ayo jihad, ntar dulu. Saya masih punya utang. Iya, utang memang alasan. Tapi bisa dibuat-buat alasan itu. Mungkin alasan lain lagi, banyak alasan. Kalau sudah soal kebaikan, banyak alasan. Tapi kalau giliran soal undangan makan, gak ada alasan. Saudara-saudara, nanti akan ada makan bersama, akan ada kambing guling. Ya. Silakan yang ada kesempatan bisa hadir. Ada kesempatan semua. Masjid yang tadinya kosong penuh tiba-tiba. Ada apa Pak? Ada kambing guling. Semangat. Begitu manusia hari ini. Tapi kalau undangannya undangan pengajian, itu sampai capek lidah mengumumkan. Kalau dulu zaman dulu yang belum banyak medsos kayak hari ini, dulu disebar pamflet kemana-mana, kertas gitu, poster dipasang di mana-mana dan sebagainya. Saya ingat dulu di Bandung nyebar posternya kajian Ustadz Abdul Hakim Abdad dari Jakarta. Kita cetak berapa ya? 1000 lah setidaknya, 1000. 2 rit kan 1000. Dipasang di jalan-jalan, di masjid-masjid pasang, semangat. Itu kalau satu poster membawa satu orang, yang datang 1000. Kalau satu poster membawa satu orang, kan mestinya satu poster bisa dibaca banyak orang gitu. 10 orang berarti 10.000 datang. Ternyata yang datang berapa? Buru-buru 1000, 100 pun enggak sampai kan. Atau ya sekitar 100 itulah kurang lebih. Itu zaman itu, ya. Betapa manusia itu zuhud dengan akhirat. Betapa manusia itu enggak butuh untuk meningkatkan iman. Karena enggak ngerti apa yang sebenarnya menguntungkan bagi dirinya dan apa yang merugikan. Itu masalahnya. Banyak manusia enggak tahu apa sih yang terbaik untuk dirinya. Orang tuh banyak enggak ngerti. Dan Allah yang memberitahu, Allah yang paling tahu. Allah itu paling tahu tentang kebaikan untuk kita karena Allah yang menciptakan kita. Tapi banyak orang enggak mau pakai cara Allah. Mereka pakai cara sendiri dengan alasan Allah kan membekali saya akal. Jadi akal saya apa gunanya kalau enggak saya pakai? Iya betul, akal harus dipakai. Tapi akal bukan ditugaskan oleh Allah untuk menentang wahyu. Ini masalahnya. Makanya itulah bahayanya ketika orang hanya mengandalkan akal, enggak mau belajar wahyu.
Enggak mau membaca Quran, enggak mau mentadaburi, enggak ngerti tafsir, tiba-tiba pakai akal. Apa yang terjadi? Ditabrak itu ayat-ayat Quran. Dan itu sering terjadi, banyak terjadi, dan enggak sadar kalau itu membuat Allah murka. Ketika disampaikan, ini kira-kira Allah murka enggak kalau seperti ini? Ya saya enggak tahu. Saya enggak melihat Allah. Ya tapi kan Allah ngasih tahu. Ini untuk apa Allah nurunkan ayat begini kalau kemudian kamu tentang? Jelas Allah murka pasti. Kita bisa yakin 100% Allah enggak suka ayatnya ditentang. Nah, kalau Allah suka ditentang, ngapain Allah turunkan ayat? Ngapain Allah utus rasul kalau kemudian tujuannya hanya untuk diingkari, dimusuhi, diselisihi? Enggak mungkin, ya. Maka bagi Allah, orang terbaik adalah yang paling taat kepada Allah dan kemudian rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sami'na wa ta'na. Ini simahnya ahli iman, ya. Cirinya ahli iman tuh itu. Kalau kita hidup belum bisa sami'na wa ta'na, masih pikir-pikir, masih banyak pertimbangan, masih takut, masih khawatir. Nanti kalau diomong orang gimana, nanti kalau kurang duit gimana, nanti. Padahal itu perkara iman. Ketahuilah, menunjukkan iman kita masih lemah. Ketahuilah bahwasanya kita harus banyak berdoa lagi sama Allah. Ketahuilah kita harus banyak menghadap lagi kepada para ulama. Kita harus menghadap lagi kepada Quran. Untuk apa Quran diturunkan kalau enggak dibaca? Ini mukjizat yang masih tersisa sampai kiamat insyaallah, menjelang kiamat. Ini mukjizat yang kehebatannya tidak hanya membuat mata terkesima gitu. Tapi kehebatan Quran bisa membuat mata hati terbelalak. Ajaib, enggak cuma merubah apa namanya tanah menjadi bangunan megah, enggak. Al-Quran bisa merubah hati yang berkarat menjadi bercahaya terang benderang. Itu keajaiban Quran. Quran yang bisa begitu. Tapi banyak sekali manusia tidak mendalami Al-Quran, enggak peduli dengan Quran. Lebih mengandalkan akal, lebih mengandalkan kata filosof. Naudzubillah min dzalik. Kata-kata filosof diandalkan. Lah kata Allah yang menciptakan filosof enggak dipakai, coba. Ini aneh. Dan itu banyak, ya. Dan uniknya lagi yang banyak pakai kayak gitu orang-orang kuliahan. Karena orang-orang yang enggak sekolah mana mungkin pakai filosof-filosof. Enggak bakal. Ya mereka pakai filosof kampung paling, ya. Kata-kata bijak dari kampung gitu. Oh, kata orang tua kami begini. Itu filosof kampung itu. Enggak pakai Quran. Ayat Quran ditolak. Ah, ini kan dari Arab. Ya Allah, Quran tuh dari langit, dari atas langit, bukan dari Arab. Kebetulan aja pakai bahasa Arab karena memang itu bahasa terbaik. Jadi jangan gara-gara enggak suka Quran kemudian memusuhi Arab gitu. Itu terlalu kentara sebenarnya, ya. Orang-orang yang benci Arab karena apa? Enggak suka Al-Quran, enggak suka Islam. Ghufranaka. Berikutnya kalau sudah bilang sami'na wa ata'na, langkah berikutnya apa? Mohon ampun kepada Allah. Ampunanmu ya Allah. Kok bisa mohon ampunan padahal sedang taat? Itulah bukti kalau kita setaat apapun enggak pernah sempurna. Itulah bukti kalaupun kita sudah maksimal habis tenaga ibaratnya untuk beribadah pada Allah, itu tetap masih kurang. Maka sebagai penutupnya, sebagai segelnya, penyempurnanya istighfar, mohon ampun sama Allah. Nah begitu selalu. Segala amal kebaikan ditutup dengan istighfar. Antum sholat ditutup dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika sholat malam, di akhir malam, waktu sahar, waktunya untuk istighfar. Al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi itulah penutup ketaatan, penutup kesolehan. Udah soleh saja masih mohon ampun, gimana kalau berbuat buruk? Uniknya orang berbuat buruk malah gak mohon ampun. Yang paling banyak mohon ampun malah orang soleh, orang taat. Nah itulah, orang taat semakin melejit, orang gak taat semakin anjlok. Itulah kenyataan yang terjadi. Maka bersyukur pada Allah kalau memang Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus berjuang menuju puncak iman.
menuju puncak iman. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah antum raih. Masih terlalu jauh. Antum lihat dong para nabi, antum lihat para siddiqin, antum lihat para syuhada. Walaupun enggak kelihatan di mata, tapi kelihatan di hati. Kenang mereka, bayangkan mereka. Antum posisinya di mana dibanding mereka? Sekarang memang kita belum masuk surga, belum tahu akhirat, tapi bayangkan seakan-akan kita di surga, seakan-akan kita di akhirat, kita di posisi mana di sana? Jadi mana perjuangan kita gitu? Mana upaya kita untuk bersaing bersama mereka? Rabbana ilaikal masir, wahai Rabb kami, kepadamu kembali. Ini kesadaran bahwasanya hidup ini hanya dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Kita ini siapa? Kita ini milik Allah. Kita enggak punya apa-apa, tidak ada daya, tidak ada upaya. Semua ketetapan Allah. Semua bersama Allah, semua dari Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki titipan dari Allah, kita gunakan di jalan Allah. Kita punya anggota badan, semua titipan dari Allah, kita gunakan untuk taat kepada yang menitipkan, yang menciptakan. Hanya begitulah sebenarnya kehidupan. Sangat sederhana kalau mau kita sederhanakan. Tapi kebanyakan manusia membuat rumit hidup ini, ya pelik, hanya gara-gara urusan dunia dan duit. Itu 2D ya. Dunia dan duit menjadi pelik urusan. Ujung-ujungnya duit. Jadi ujungnya bukan surga. Kalau orang mukmin ujung-ujungnya apa? Surga. Ujung-ujungnya pahala. Kalau ada urusan apapun ujung-ujungnya pahala, itu mukmin. Kalau yang ujung-ujungnya dunia, itu orang yang kafir atau munafik, fasik, orang lemah iman. Fa akhbara anna ar-rasul, maka Allah mengkhabarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ah, dan orang yang bersama beliau, para sahabat, minal mu'minin, dari orang yang beriman, amanu bihadil usul, mereka semuanya beriman dengan pokok-pokok ini. Walam yufarriku baina ahadin minal anbiya, mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara anbiya, para nabi. Semua nabi diimani, diyakini utusan Allah. Bal amanu bihim jami'an, mereka beriman kepada mereka semuanya. Wa bima utu min indillah, dan beriman kepada apa yang diberikan, yang mereka diberi dari sisi Allah, wahyu, kitab. Kita imani semua yang memang Allah kasih tahu kepada kita. Wa annahum iltazamu ta'atallah, mereka menetapi, menekuni ketaatan kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Faqalu sami'na wa ta'na. Wa talabu min rabbihim an yuhaqqiqa lahum dzalik, dan mereka memohon kepada Rabb mereka agar merealisasikan hal itu untuk mereka. Jadi kita bisa sempurna iman juga dengan pertolongan Allah. Sebagaimana kita bisa hadir di majelis ilmu kayak gini, itu dengan pertolongan Allah. Sadar enggak sadar harus sadar itu. Ini semata-mata pertolongan Allah kita bisa hadir. Kalau kemudian hadir paham atau enggak paham juga pertolongan Allah. Ada udah hadir enggak paham juga ada. Ya. Kadang saya ngisi pengajian gitu, yang hadir nenek-nenek gitu kan. Manggut-manggut gitu. Paham apa enggak? Paham enggak, Nek? Ketika ditanya yang materi tadi bengong gitu. Ya udahlah enggak apa-apa, enggak paham, yang penting masuk surga aja lah. Ya. Belum tentu paham. Makanya kesempatan antum belum jadi nenek-nenek, belum jadi kakek-kakek, manfaatkan nih. Akal ini nikmat besar. Antum kalau sudah tua belum tentu bisa mikir lagi. Ya, bahkan banyak orang belum tua udah enggak bisa mikir. Penyakit otak juga banyak. Ya. Penyakit otak ini rusak, merusak otak tuh banyak. Makanya manfaatkan nikmat Allah sebaik mungkin. Kesempatan untuk bisa memahami Quran ini tinggal sedikit sebenarnya. Waktu kita itu enggak banyak, enggak sampai 100 tahun lagi, yakin. Saya yakin nih, semua yang ada di sini, enggak sampai 100 tahun lagi udah enggak ada di sini. Sudah di perut bumi. Sudah mati kita. Singkat sekali jatah waktu. Jatah waktu yang ada sekitar mungkin ya umur Nabi Muhammad kan 60 sampai 70 tahun. Itu kalau kita pakai semua, dipotong masa kecil 10 tahun lah gitu.
Berarti sekitar 50 tahun taruhlah. Kita punya waktu 50 tahun untuk mendalami Quran secara maksimal, itu aja enggak cukup. Apalagi enggak dipakai gitu. Coba bayangkan itu PR, itu tugas kita. Kapan kita mau menikmati indahnya Al-Qur'an? Kapan kita merasakan Quran itu sebagai mukjizat? Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya mereka saja yang boleh menikmati itu? Kita hanya menonton? Kita menjadi penonton. Kalau nonton hiburan mungkin seneng gitu. Nah, nonton orang masuk surga gimana rasanya itu? Nonton orang surganya di atas gimana itu rasanya? Kecewa. Menyesal. Penduduk surga juga masih menyesal. Kenapa? Karena tidak optimal dalam menggunakan waktu. Ada waktu enggak dipakai untuk ingat Allah, itu menjadi penyesalan. Ini luar biasa ya. Harus kita ingat tentang pentingnya meningkatkan iman. Wa an ya'fu an taksirihim. Kemudian selain mereka minta agar Allah merealisasikan iman, mengokohkan iman, menyempurnakan iman pada diri mereka, mereka juga minta maaf kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, untuk mengampuni kekurangan-kekurangan mereka. Bi ba'di huquqil iman, karena tidak sempurna dalam menunaikan hak-hak iman. Sekali lagi saya katakan, semaksimal apapun antum taat sama Allah, antum iman sekuat apapun pada Allah, tetap tidak akan pernah sempurna. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali istighfar, mohon ampun. Makanya benar kata Allah, wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Siapa yang enggak tobat, maka itulah orang dzalim. Kata Ibnu Qayyim, orang cuma terbagi dua, ahli tobat sama dzalim. Kalau enggak suka tobat, dzalim otomatis. Otomatis dolim. Oh, saya enggak jahat kok, saya enggak berbuat maksiat. Antum dolim karena antum enggak sempurna menunaikan iman. Itu kedoliman. Naudzubillah min dzalik. Maka bertobat. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan hati semakin bersih. Kalau hati semakin bersih, makin mudah untuk menerima hidayah. Taufik dari Allah itu peluangnya besar bagi orang yang hatinya bersih. Tapi kalau hati itu kotor, taufik enggak datang. Hidayah enggak datang. Ya sudah, makin buram, makin menyimpang, makin sesat. Fala mazahu azahallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah sesatkan lagi hati mereka. Nauzubillahi min dzalik. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakitnya. Hati-hati, jangan pelihara penyakit hati. Kemudian wa ana marji'al khalaik, bahasanya tempat kembalinya makhluk-makhluk, kulluhum wa masirahum, dan tempat kembali mereka adalah kepada Allah. Yujazihim, Allah akan membalas mereka bima qamu bihi, dengan apa yang mereka lakukan dari hak-hak iman, dan apa yang mereka sia-siakan dari hak-hak iman itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang pengikut para nabi, yaitu Isa dan yang lainnya, bahwasanya mereka mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta, wahai Rabb kami, kami beriman terhadap apa yang kau turunkan, wattaba'na rasul, dan kami mengikuti rasul, faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami bersama para syuhada, para syahid, para saksi, saksi iman ya. Fa'amanu bikulubihim, mereka beriman dengan hati mereka, waltazamu bikulubihim, menekuni dengan hati mereka, wangkodu bijawarihim, dan mereka tunduk dengan anggota badan mereka. Wasallallaha an yaktubu ayyaktubahum masyahidin, dan mereka minta kepada Allah agar menulis mereka bersama para para saksi lahu bitauhid, yang menjadi saksi tauhid Allah. Wan yuhaqqiqu lahum alqiyam, dan merealisasikan bagi mereka menegakkan iman dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Ya, sampai di sini semoga Allah memberkahi kajian ini, semoga Allah meningkatkan iman kita semuanya. Semoga Allah hilangkan segala kotoran hati dan kemalasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.